Assalamualaikum. Hai guys, pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan martabak. Tapi bagi kamu yang merantau di Aceh, ada martabak yang berbeda dan spesial, yaitu martabak durian. Kemarin kita pergi ke martabak durian Samudra Pasai, Jalan Iskandar Muda nomor 220, Bang Oi, Meraksa, Banda Aceh. Kita pesan martabak durian dan ketan durian sebagai menu andalannya. Cara membuat martabak durian hampir sama dengan martabak biasanya. Kulit martabak berasal dari tepung terigu, isinya berasal dari durian pilihan. Selanjutnya digoreng dengan mentega. Selain itu, di Samudra Pasai ada ketan durian, berasal dari ketan dicampur dengan daging durian pilihan. Cara penyajiannya, ketan diberi topping daging durian dan durian kupas lengkap dengan biji, disiram dengan saus santan kental manis. Dijamin makan ketan durian bisa bikin kenyang. Di sini kalian juga bisa pesan makanan yang lain. Ada pancake durian, nasi goreng, goreng dan durian utuh atau kupas juga. Selamat mencoba. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.